bila saya melihat the plot ni, saya dapati apa yang saya hendak tu ada dekat sini. Jadi telah dimaklumkan tadi kepada saya khususnya beberapa tumbuhan yang boleh dikembangkan dari segi market digunakan, dan mana kita tahu sekarang ni dengan konsep orang back to nature. Jadi orang memang mencari produk-produk yang berasaskan alami, herba. Kerana mereka mendapat ini adalah di antara produk-produk yang mungkin lebih selamat. Bukan kata yang lain tak selamat. Ini lebih selamat. Dan ini peluang kepada khususnya mereka-mereka yang ada di luar bandar dan kepada koperasi yang berada di luar bandar. Dan saya ucap tahniah kepada Dr. Abbas atas inisiatif dan usaha yang telah pun dibuat. Dan hasil daripada itu saya boleh dikembangkan dan koperasi boleh menumpang research atau finding yang telah pun dikeluarkan untuk kita pasarkan di peringkat yang lebih luas, khususnya kepentingan mereka-mereka yang memerlukan produk-produk yang sedemikian. Kita mempunyai jumlah ahli yang ramai, 7.2 juta, dan saya sendiri sebagai pengerusi atau presiden kepada koperasi ASEAN, ASEAN saja kita ada 6.5 juta ahli. 65 juta. 65 juta lebih kurang, 65 juta lebih kurang pengguna di ASEAN ada hampir sekarang ni 600-700 juta orang. Jadi ini satu ruang yang saya fikir ruang yang lebih baik, peluang yang bagus lah untuk kita di Malaysia, kerana kita perlu memperkembangkan produk-produk yang telah pun dihasilkan oleh anak-anak tempatan untuk peringkat global, supaya boleh dimanfaatkan selain dari memberi pulangan ekonomi kepada negara. Dalam banyak-banyak produk tadi, saya melihat Datuk agak terpesona dengan kepada beberapa produk yang saya bagi contoh, produk yang boleh merawat penyakit gout, menegang wajah. Jadi ini satu usaha yang bukan mudah. Jadi oleh Dr. Abah dan tim. Jadi komen sikit. Oh, yang tu tadi saya dah diberitahu bahawa itu produk-produk yang mungkin telah ready dan ada testimoninya. Selain daripada itu juga saya pun melihat produk-produk yang telah pun ada kajian yang juga berguna kepada kumpulan yang lainlah. Dan kita tahu sekarang ni segmen yang you sebut tadi, proyek yang you sebut tadi memang produk yang memang ada permintaan yang tinggi lah. Ada kumpulan yang memerlukan. Pertama sekali dari segi kecantikan. Ini satu segmen pasaran yang luas. Kerana semua orang nak cantik. Jadi dia apa ni, dah tentulah permintaan yang tinggi yang boleh di offer ataupun ditawarkan oleh hasil kajian atau produk yang buat oleh Dr. Abbas. Merupakan kekayaan baru yang ada dalam khazanah kita yang perlu diketengahkan untuk kita mengukuhkan lagi pasaran kita di peringkat global. Bagi menemui permintaan dunia sekarang yang hendak kepada back to nature.